Hari ini saya akan present tentang this artwork, satu lukisan yang dihasilkan oleh Inuk Inuk S Gaul yang artwork dia, nama artwork dia Memori Pembinaan Jalan Kuda dan Pengangkutan Barangan Pegawai Daerah. Dia lukisan ni dihasilkan pada tahun 2004. Time tu saya kecil lagi. Dan lukisan ni adalah dia akilit di atas papan kayu lah. Sebab papan kayu. Dan dia punya kebesar lukisan dia 73x96 cm. Dia punya tinggi dan lebar dia lah. So, elemen yang digunakan dalam art ni ada macam line, ada shape, ada colour. Kalau kita tengok, line dia ada dua line yang dia guna. Kita ada curve line dan juga straight line yang diguna dekat dalam art ni. Kalau colour dia, kita ada warna sekunder lah. Sebab warna dia hanya guna warna hijau. Ada hijau, ada biru, ada sikit putih. Warna dia tak terlalu banyak sangat lah warna dia. So, dia punya shape, dia hanya guna petak je. Petak. Prinsip pula, kita ada tiga prinsip yang ada dekat artwork ni lah. Satu, kita ada volume, kita ada space dan juga movement. Kalau untuk volume, kita tengok warna dia dari gelap hingga ke cerah. Macam warna hijau yang gelap tu dengan hingga warna putih-putih yang atas yang awan punya tu. So, untuk movement pula, kita boleh tengok dekat pergerakan kuda ni naik ke atas. Itu movement dia. Kalau space dia, kita boleh tengok space antara pokok-pokok dengan space dekat bahagian kuda-kuda ni, antara kuda ni, tu adalah space. So, jadi itu adalah prinsip dan juga prinsip yang dia ada dekat dalam this artwork. So, terima kasih.